balik lagi bareng saya Mayang di Kuliran Channel. Saya masih ada di hotel di sama Raisa. Teman-teman penasaran gak sih, boleh gak sebenarnya orang luar yang gak nginep di hotel ini tapi pengen makan di restorannya? Jawabannya? Boleh. Boleh banget. Jadi kamu walaupun bukan guest hotelnya, kamu tetap bisa menikmati makanan yang disajikan di restoran ini. Penasaran kayak gimana caranya? Yuk langsung aja kita ke dalam. Sadrasa diambil dari bahasa Sunda yang memiliki arti 6 rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan sepat. Tapi nggak cuma 6 rasa aja ya. Restoran ini menyajikan banyak rasa mulai dari cita rasa tradisional dan internasional. Terletak di sayap kiri Hotel Pullman Bandung, restoran ini memperbolehkan non-guest alias tamu dari luar untuk mampir ke sini. Untuk kapasitas tamu, Sadrasa Kitchen and Bar bisa menampung 35 tempat duduk di dalam ruangan, 10 tempat duduk di luar ruangan, dan 7 tempat duduk di area bar. Sadrasa buka dari jam 6 pagi sampai jam 10.30. Jam operasionalnya bisa lebih panjang bila masuk waktu liburan dan akhir pekan. Untuk lunch time di jam 12 sampai jam 3 sore, sedangkan untuk dinner di jam 6 sampai jam 8 malam. Kalau mau makan di sini, jangan lupa reservasi dulu ya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, silakan masuk lewat pintu utama hotel dulu ya. Di beberapa hotel lain, ada kok yang bisa langsung masuk ke restonya tanpa masuk dari pintu utama hotel. Selanjutnya, informasikan kepada penjaga pintu kalau kamu mau makan di restoran ini. Setelah itu, langsung aja deh ke restorannya. Sampai di resto, biasanya kamu akan disambut oleh pelayan yang akan menanyakan apakah kita sudah reservasi atau belum. Kalau belum, kamu bisa langsung diantar ke meja yang tersedia saat itu. Kalau sudah reservasi, kamu bisa pilih meja yang sekiranya cocok untuk berlama-lama. Bisa smoking room ataupun non-smoking. Dalam kondisi normal, biasanya pelayan akan memberikan buku menu. Setelah itu, kamu tinggal pilih menunya dan bilang sama pelayan. Kalau bingung, kamu bisa tanyakan chef recommendation pada pelayan. Tapi karena masih dalam masa pandemi, di Sadrasa ini ada proses pemesanan yang sedikit berbeda. Caranya, kamu akan diminta untuk memindai QR code untuk melihat menu-menunya. Begitu selesai memindai, menu akan langsung terlihat di layar handphone kamu. Setelah itu, kamu bisa langsung melihat-lihat dan memilih makanan dan minuman yang akan kamu pesan. Selanjutnya, kamu tinggal memanggil pelayan dan pesan makanan yang ingin kamu makan. Yang terakhir, tunggu makanannya datang ya. Kita sekarang udah sampai di restorannya dan kebetulan juga makanan kita udah dateng. Dan kebetulan juga kita dapet tempat yang enak banget karena menghadap ke taman bunga tuh di sana. Jadi kita bisa sambil menikmati bunga-bunga, santai-santai cantik, sambil menikmati makanan yang enak. Nah, di kesempatan kita kali ini kita pesen margarita pizza, terus kita juga pesan pisang kipas karena kita pengen ngemil-ngemil aja sambil ngobrol-ngobrol. Dan juga kita pesan ini nih, green tea dan juga red velvet. Ini kisaran harganya sekitar 50 ribuan ke atas ya, sampai 120 ribuan untuk cemilan-cemilannya. Nah, langsung aja kita coba yuk. Oke, sekarang kita mau cobain margarita pizzanya. Jadi margarita pizza ini kayak pizza tipis, terus ada mozzarella sama saus tomat, dan ditaburi sama daun basil yang kering. By the way, kalau kamu makan di sini, alat makannya nih udah steril banget ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Terus yang harus kalian tahu adalah, di sini tempatnya luas banget.
jarak antara satu meja ke meja yang lain tuh cukup jauh ya, jadi kalian nggak perlu takut karena udah standar protokol kesehatan di sini. Oke, kita langsung aja coba. Pelayan untuk meminta tagihan. Pelayan akan menanyakan apakah kamu akan membayar dengan uang tunai atau menggunakan kartu. Jika memilih membayar dengan uang tunai, kamu bisa langsung berikan uangnya saat itu juga. Kalau pakai kartu, pelayan akan membawakan mesin EDC ke meja kamu atau kamu bisa juga langsung datang ke kasir. Jangan lupa untuk memberikan tips ya, besar kecilnya tetap akan diterima kok. Kalau kamu kesana lagi, kamu pasti bakal diingat oleh pihak restonya. Selesai membayar, kamu bisa langsung meninggalkan restoran. Jangan lupa untuk cek barang-barang bawaanmu ya. Ini enak banget loh, kamu mau nyoba nggak? Manis, seger gitu. Enak banget. Emang ya, dilihat dari makanannya, terus vibes-nya, tempat ini emang cocok banget buat kalian yang mau nongkrong sama teman-teman, sekedar ngobrol apa cantik, ngegosip, jangan. Jangan ngegosip ya. Tapi emang tempatnya tuh pas banget buat kalian kumpul sama teman-teman ya. Jadi meskipun kalian gak inep di sini, kalian tetap bisa menikmati makanan-makanan di sini. Nah, segitu aja video dari kita, karena kita mau lanjut makan lagi. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like dan juga di-share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow @keluyuran aja untuk informasi tempat-tempat wisata di Indonesia dan juga @keluyuran.bdg untuk tempat-tempat wisata di Kota Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye.